dengan pasangan untuk menjayakan konsert yang ketiga. 3 hari berturut-turut pada konsert ni. Sempar lah. Suara bagaimana? Suara lah okey lah. Ada okey. Okay. Kain sini okey tak? Selesa? Selesa. So, kakak, rasa-rasanya bagaimana sambutan orang KK ni? Ini bandar-bandar kan? So, ya, kita rasa pekan kecil-kecil kali ni pekan yang besar. Adakah orang yang berkurangan sikit ke macam mana? Saya rasa sambutan dia sama macam di Belfort dan Keningau lah. Ya, good no. Sure. Bagaimana dengan persembahan hari ni? Adakah ada dancer sekali backup? So, adakah awak rasa buat sambutan lebih bertenaga buat persembahan? Ya, lebih akan bertenaga lah sebab ada dancer kan. Dia akan support kami dari belakang. Ya, Rich juga akan menari nanti. Okay, malam. Ya, Rich. Kami, Rich. Kami, Rich. Macam mana dengan... Pergi KL, balik KL. Sini. Boleh, jawab. Stay. So, rindu kan tak? Rindu. Tak ada apa-apa kita kata kepada... Tidak ada. Pada Velvet? Ada, tak ada. Sehari nak jumpa? Hai. Hai. I miss you. Hai, pandai. Parents semua ada sini nanti? Ada. Duduk mana asalnya? Depan mungkin. Depan mungkin? Semalam kita di mana? Keningau ya? Keningau. Hari ni pun ada lagi ya liriknya di tangan. Ada ke? Kenapa tak apa lirik lagi? Apa? Takut nanti tiba-tiba terpanik di depan. Terpanik, ya. Lagu sama pula tu. So, yang ni adakah baju sendiri ke apa, Velvet? Ya, baju sendiri. Wah, pernah baca dengan baju ni? Tak pernah. Baby doll kat kanan. Baby doll kat konon, alih-alih. Okey, posing sikit untuk kreativiti, okey? Posing, ya? Okey, I nak you all cakap penampang. Yeza! Boleh? Okey, kita practice satu kali, ya. 1, 2, 3. Alright, jangan lupa tau, tengok kreativiti minggu depan, okey? Alright, so enjoy the show with AF! Terus menuju masuk dalam bar. Ha, masih ada minat yang menanti. Yes, setelah habisnya konsert di mana tadi? Penampang KK. KK. Sekali kami ke Yayasan Sabah sempena majlis penghargaan media untuk media-media di negeri Sabah. Okey, di mana kita di sini? Pernah tak sini sebelum ni? Tak pernah. Ya. So, komen sikit tentang tempat ni. Cantik sekali ya. Macam duduk besi. Cantik, cozy lah. Mengenai konsert tadi. Macam mana? Tak boleh buat. Yang akan berubah hati. Berubah hati sebab akhirnya saya hafal lirik. Tengok dia. Hilang. Dah hilang. So, ada dapat apa-apa hadiah daripada minat ke tadi? Tidak. So, sempat tak salam minat tadi? Dapat. Banyaklah. Banyak di bawah, di atas. Okay, dekat on the way pergi bas. Selain tengok persembahan di Keningau macam mudi sikit, hanya ada Rich tengok macam bersemangat sikit, banyak buat lawak. Siapa cakap pasal mudi? Semalam sendiri kan tengok macam mudi saja. Pandai-pandai saja Jimmy ni tau. Ucapan untuk peminat, kepada peminat-peminat Velvet semua di luar sana.
Terima kasih karena telah menyokong Velvet sampai ke tahap ini. Velvet tidak sangka-sangka yang akan berada di tempat inilah, di mana saya berdiri sekarang. Tanpa kamu, mungkin saya tidak dapat achieve apa yang orang lain impikan, tapi kini saya berada di tempat itu. So, thank you very much. Kini dagingnya menjelma, kita berdua berbicara, dan menguntunglah setiap senyum, bersemi mesra kemanisan janji. Okay, kepada anda semua yang ingin menghantar email kepada Velvet ataupun menginteres selebriti, pendapat atau komen bolehlah hantar rakan ramai email ini. Apa namanya? Zack_celebrity@astro.com .my. Ya. Yeah. Okay, Velvet. Kau memang meletup betul-betul. Kau kau meletup, memang kau meletup. Inilah begini, inilah meletup. Ya. Apa lagi? Ini kau meletup begini dan meletup betul-betul. Ah. Selamat menempuh hidup yang begitu hebat dan campuran yang baik. Keep on diet, Bebe. Cocok mentahnya. Sebab dia masuk akhir kan ke konsert TF. Lepas tu tolong. Di-ship sama banyak ya. Sikit. Untuk Velvet, Tania, walaupun nombor 5 tapi kira okey sudah. At least antara beribu-ribu, kamu nombor 5 tau. Hope kamu akan bekerja keras supaya kamu boleh naik. Meletup! Velvet memang meletup. Ha, macam mana anda berpuas hati? Dini sanggup turun ke penampang kota Kilang Baru semata-mata untuk anda semua peminat setia Velvet. Jadi jangan lupa saksikan track terbiti di minggu hadapan kerana ada sesuatu yang istimewa. Yeah.